Yang enak, pudingnya tuh rasanya tuh nggak terlalu manis. Terus tapi enak sih, rasa kedelainya itu kerasa banget. Packagingnya tuh lucu banget. Jadi ada dusnya gitu, terus ada pitanya juga, terus ada capitnya di tiap pudingnya. Jadi nggak bakalan tumpah ya guys, aman banget deh. Terus stikernya lucu gitu guys. Ada tema Natalnya. Terus dia juga ada Instagramnya dan ada nomor teleponnya. Kalian bisa cek-cek di Instagramnya. Kalau kalian juga mau pesan, cus langsung aja DM ke Instagramnya atau ke nomor WA-nya. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel aku, Samira Margareta. Kali ini aku mau review puding dari Pudisher. Tapi sebelum nonton video aku, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, enjoy the video. Ini dia pudingnya. Packagingnya lucu banget. Tadi ada pitanya tapi udah aku buka. Terus rasanya juga berbagai macam. Nanti aku bakal tulis di deskripsi. Terus aku bakal juga cobain satu-satu ada rasa apa aja. Terus untuk momen Natal ini dia juga ada temnya, jadi lucu banget ya stikernya, sesuai momennya. Terus packagingnya juga rapi banget, jadi buat kalian yang butuh hampers buat momen acara kalian, entah itu Natal, entah itu mungkin satu bulanan, apa aja deh yang kalian butuhin, kalian bisa langsung cek di Instagramnya. Kita cobain ya. Terus pudingnya juga jiggly gini. Nanti kita bakal cobain rasanya kayak apa. Aku bakal cobain satu-satu ke kalian. Cus, kita cobain sekarang. Oh ya, kalau kalian bingung rasanya apa, kalian bisa lihat di stikernya. Lucu banget deh. Jadi ada stikernya, yang ini rasa tiramisu. Terus yang ini rasa mangga. Yang ini green tea. Jadi lucu banget ya. Sekarang kita mau cobain yang original dulu. Kita akan buka. Oh ya, ini pudingnya soy puding ya guys, jadi bukan puding biasa. Yum. Enak, pudingnya tuh rasanya tuh nggak terlalu manis. Terus tapi enak sih, rasa kedelainya tuh kerasa banget. Terus pudingnya tuh lembut banget, enak deh. Kayaknya ini bukan hanya orang besar ya, tapi anak-anak pasti suka banget nih. Buat kalian yang punya anak-anak, cobain deh. Nyam. Sekarang kita mau cobain rasa lainnya. Sekarang kita mau cobain yang rasa tiramisu. Yum. Enak banget. Yum. Pudingnya tuh bener-bener lembut banget. Jadi sekali masuk mulut tuh udah habis aja gitu. Apalagi kalian makan waktu dingin, itu bakal lebih enak. Sekarang kita mau cobain rasa lainnya.
Asa mau cobain yang mangga. Baunya aja seger banget, guys. Enak sih. Terus dia tuh kayak ada sedikit kuah-kuahnya gitu, jadi kayak ada air-airnya gitu. Enak sih. Enak banget. Kayaknya ini puding paling enak deh yang pernah aku makan. Karena aku dasarnya tuh nggak gitu suka puding, guys. Jadi biasanya kalau aku makan puding tuh kalau nggak ada flanya aku nggak mau makan sih, karena aku nggak begitu suka. Nah ini kayaknya nggak pakai fla juga udah enak. Jadi bukan tipe puding yang harus pakai fla sih, karena pudingnya tuh enak banget, lembut. Sekarang aku mau cobain yang green tea. Sekarang. Fix sih ini, aku suka semua rasanya. Enak-enak banget. Kita mau cobain yang ini, yang lagi. Sampai nggak bisa berkata-kata ini aku. Sekarang yang terakhir kita akan cobain yang taro. Sekarang. Jadi dia ada 6 rasa dan semuanya enak-enak. Kalian wajib cobain puding ini. Kalian wajib kepoin Instagramnya. Terus langsung aja pesan. Yum. Aku biasanya nggak gitu suka sih rasa taro, karena enak gitu. Cuman ini rasa taronya tuh nggak yang strong gitu loh, jadi rasanya tuh lembut, jadi rasanya tuh kalem banget, jadi nggak terlalu yang strong banget gitu. Kalau dari aku nggak ada yang paling fav sih, karena semuanya enak, enak-enak banget. Pudingnya itu lembut, terus rasanya itu soft banget. Terus jiggly gitu pudingnya, jadi bukan yang puding yang padat banget gitu. Jadi pasti anak-anak pun juga suka karena enak banget. Terus buat kalian yang lagi cari hampers buat acara apa aja, buat acara Natal, buat acara satu bulanan, acara pindahan rumah, terserah kalian deh. Ini cocok banget karena selain rasanya enak, packagingnya juga bagus. Oke, segitu dulu video dari aku. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain loncengnya, biar kalian dapat notifikasi dari aku untuk video-video aku lainnya. Dan kalau kalian udah pernah nyobain puding ini, kalian komen di bawah ya, gimana menurut kalian? Oke, thank you for watching. Bye-bye, God bless.